Halo guys, aku ini beli jamur crispy sama tela-tela di depan SMA 6 Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel podcast Benang Merah. Kesempatan kali ini Mimin lagi berburu jajanan di depan SMA 6 Surakarta. Mimin gak sengaja nemuin jajanan crispy enak. Namanya tela-tela dan jamun. Harganya murah banget, cuma 5 ribuan aja. Bu Muriari jual tela-tela, jamur crispy, dan tahu crispy. Di sini tela-telanya enak banget. Kalian juga bisa pilih bumbu tabur dengan berbagai varian rasa. Ada barbeque, pedas, balado, jagung manis, dan masih banyak lagi. Lapak tela-tela dan jamur ini buka mulai dari jam 10 pagi hingga jam 5 sore setiap harinya. Seperti apa keseruannya? Selamat menyaksikan. Dengan ibu siapa? Ibu Muriati. Ibu Muriati. Ibu Muriati ini jualan tela-tela ini mulai dari kapan? Satu setengah bulan baru. Berarti baru di sini? Satu setengah bulan. Tapi pas waktu awal buka ini emang bukanya di sini? Ya. Di sini mbak. Cukupnya di sini. Langsung di sini ya. Langsung di sini terus. Kira-kira biasanya bukanya dari jam berapa? Setengah 10 sampai jam 10. Sampai maksudnya jam setengah 10, kalau enggak jam 10 gitu mbak kesininya. Iya. Sampai jam berapa? Sampai jam 5. 5 sore. 5 sore. Berarti enggak sampai malam? Enggak. Kan enggak ada lampu, mbak. Di sini enggak ada lampu, enggak ada penerangan. Apa ya? Ibu ini jualan tela-tela ini bahan-bahannya ini sendiri dari mana? Maksudnya kayak bikin sendiri apa beli apa? Telonnya kan beli mbak, itu bapaknya kan gula-gulakan itu ya. Belajar aja bapaknya, kita baru tinggal ngupas, racik-racik ya. Itu racik-racik di rumah. Tapi ini usaha punya ibu sendiri? Iya, punya anak saya sebenarnya. Tapi ibu bantu jualin. Oh, kasihan kan hamil mbak. Oh. Anaknya baru hamil 3 bulan. Terus kan yang besar anaknya baru 2,5 tahun. Jadi ibu bantuin. Bantu. Sama-sama sih tadi anak yang kerja di sini dulu bantu kakaknya. Kerja sama mbak. Iya. Biasanya. Omset per hari ini tembus sampai berapa bu? Ya, paling ya 170. 160 gitu. Ini semua dari tela-tela, jamur, tahu, omset semua nih. Kalau tela-tela sendiri ini biasanya per hari habis berapa kilo? Sekitarnya berapa ya, mbak? Kalau beli itu 20.000 kilo, 20.000 ya, mbak? 20.000 uang, 20.000 uang. Berarti enggak tahu kilo sama, enggak tahu bapaknya 20.000 gitu tak beli nih. Iya. Kalau jamurnya sendiri juga paling ya 20.000 sekilo. Sekilo. Mm-hmm. Tapi itu beli juga di pasar. Iya, di pasar. Ini bumbunya apa? Marinasi. Terus tepungnya dikasih tepung. Tepung santan biasa mbak. Oh iya.
digoreng dadakan loh guys, jadi masih panas banget. Ini ada tela-telanya. Ini aku cobain ya. Enak, gurih. Ini aku pakai bumbu balado sama bumbu barbeque. Ini bumbu tabur ya. Kalau yang jamurnya sendiri, ini aku pakai bumbu pedes sama balado. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jumpa lagi di liputan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.